Gadget, pasti Anda semua memiliki perangkat gadget yang selalu Anda bawa kemana-mana. Gadget sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Handphone, smartphone, atau Android lainnya menjadi teman setia sepanjang waktu. Kita bisa bergaya dan langsung foto dengan fasilitas kamera yang ada di gadget. Hasilnya sesuai dengan angle yang Anda mau. Mata lensa mengikuti proses pemotretan populer edisi gadget, tentunya bersama model seksi dan sensual. Sedikit riasan pada wajah Putri Lana, keanggunan pun sudah terlihat. Apalagi dipadu dengan balutan baju casual. Seksi. Karena dia matanya, bola matanya udah agak besar. Jadi aku perkecil dengan memakai shadow warna gelap. Terus aku dengan menyesuaikan tema. Tema yang buat foto ini kan dia pakai baju biru, coklat, putih. Terus yang buat supaya dia kurang rahang, jadi agak tirus, aku shading rahang sama tulang bawah pipi ini. Gadget menjadi tema besar yang diambil majalah populer untuk edisi bulan Oktober ini. Pemotretan model dilakukan dengan memadukan berbagai unsur gadget dengan sentuhan futuristik. Kali ini pemotretannya spotnya di ruangan studio Antv. Dan kemudian konsepnya kali ini pemotretannya adalah lebih cenderung mengambil ke temanya lebih ke futuristik dan gadget. Dan ini pemotretan untuk cover. Demi mendapat detail shot dengan angle medium, sang fotografer menyiapkan beberapa lensa. Baik lensa standar atau normal 50mm maupun lensa tele 70-200mm. Untuk perlengkapannya, saya kali ini motretnya saya pakai lensa 50 fix. Karena saya pengen, saya pengambilan saya mungkin lebih ke medium close. Dan pakai lensa 50 ini menurut saya itu paling cocok untuk pengambilan medium shoot seperti itu. Dari penggunaan alat tadi saya dari pakai lensa fix 50, sekarang saya pindah ke lensa tele 70-200 karena saya pengen lebih bisa fleksibel untuk maju mundurnya. Pengambilan kali ini saya lebih mengambil ke posisinya ke horizontal atau landscape. Pengaturan rambut, ekspresi model dilakukan dan disesuaikan dengan sudut gambar yang diinginkan oleh fotografer. Dan kalau untuk posisi cover, jangan terlalu banyak main ke pinggir karena aku lebih pengen di frontal. Ya. Terus matanya jangan terlalu matanya jangan terlalu galak ya. Oke. Lebih lembut tapi seksi tetap ya. Mau rapi sih paling jepit dikit kali ke belakang ya. Bagian di poni sebelah. Ya. Tuh. Ya iya. Jadi kurang apa? Di bagian poninya volumenya kurang ikut. Heeh. Jepit aja dikit kali ini. Supaya nahan. Nahan ya. Okay.
Kalau kriteria milih model cover kali ini, kita memang sedikit agak spesial karena ini adalah edisi dimana yang sangat spesial, di tempat yang lokasi juga spesial, kita gak mau sembarangan. Pada saat pertama kali gue melihat Putri Penelope, gue berpikir yang ini ada sesuatu yang tersembunyi di matanya. Itu yang membuat gue tertarik banget. Akhirnya gue ajukan dia dan memang dengan segala proses yang panjang, karena kita meeting juga, diadakan meeting dulu, ada beberapa pilihan model juga, dan akhirnya Putri lah yang menyanyi tetap menjadi hobi Putri Lana. Namun, dunia foto model juga telah akrab digelutinya sejak masih di sekolah menengah atas. Ketika mendapat tawaran untuk mengisi cover majalah dewasa, Putri Lana tak menampiknya. Ini pengalaman yang mengasyikkan, katanya. Aku Putri Lana, CX dari Putri Penelope. Banyak banget, ada suka nyanyi, suka main gitar, suka masak, foto juga salah satu dari hobi Putri. Kalau pemotretan sih dia di SMA, cuman kalau untuk cover majalah baru pertama kali. Deg-degan pasti, karena itu challenge yang baru buat aku, harus total dan harus beri yang terbaik karena semua orang nggak mau dapat setengah-setengah ya. Dan aku juga jujur masih punya banyak kekurangan untuk dunia pemotretan atau modeling ini karena pribadi aku atau dunia aku di bernyanyi gitu lah. Jadi ini tantangan baru. Tadi waktu ada properti kameranya itu suka banget dan pakai apa sih namanya ya headset itu tuh benar-benar kayak apa ya, sesuatu yang berbeda yang belum pernah aku lakukan dan itu merupakan challenge yang baru buat aku.